Nah ini ada info terbaru, bisa jadi ini yang diundi unit yang gratis buat kalian semua. Nah ini tadi info terbaru dari Pak Bos AHS, langsung info dari pusat. Nah ini bisa jadi yang diundi Predator Rinjani. Mantap sekali kan, full CNC bila Anda mencapai komen 500 komen. Nah, mantap sekali, dan diawali dengan komennya ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Dan nanti kalau kalian dapat undian senapan itu, sampai sana kalian buat unboxing dan juga buat tes akurasi unit gratis dari CVA Sodor. Seperti itu, ini info langsung dari pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam judo dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini, hari ini paling spesial banget, soalnya pecinta FX Mahameru yang kemarin kehabisan stoknya, sekarang alhamdulillah udah ready lagi. Mantap sekali, ini saya udah pilih salah satu dari senapan-senapan FX Mahameru lainnya. Nah ini saya, dikarenakan saya suka popor bolong, nah ini saya mau tes akurasi senapan angin bocap FX Mahameru. Nah ini jadi kalian tonton dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Mahameru, seperti itu. Oke teman-teman, disimak dulu video tes akurasinya, nanti kita lanjut ngobrol santai bahas unit senapan angin bocap FX Mahameru ini. Oke, bye. Kita lanjut tes akurasinya. Kalian udah tahu kan jaraknya seperti biasanya, lihat di revinder, mantap sekali. Ini tes akurasi dari unit terbaru yang kemarin kehabisan, ada FX Mahameru. Mantap sekali. Oke, peluru yang cocok, peluru Hercules, larasnya ini pakai laras impor. Oke, mantap sekali, seperti punyanya Predator Mahameru. Mantap sekali teman-teman, silakan disimak baik-baik untuk video dari FX Mahameru. Ini dia video tes akurasinya, seperti biasa nembaknya pohon kapas. Mantap sekali. Oke mas, langsung saja kita tes akurasinya. Lurusinnya agak padang. Oke, goyang-goyang, wah anginnya gede banget teman-teman. Waduh, nah, ini kita juga harus pandai-pandai melihat angin seperti ini, jangan ditembakkan dulu ya, biar akurasinya agak rubah, seperti itu teman-teman. Ini anginnya gede banget. Jadi kalau udah begini, kalian tunggu dulu sampai reda dulu. Nah, setelah reda baru ditembakkan. Wah, anginnya besar banget, beneran. Ya tuh, pohonnya goyang-goyang. Ini buang-buang peluru. Daripada buang-buang peluru kalian, Anda sabar dulu, tunggu. Oke, kena teman-teman, tetap kena, mantap sekali. Oke, itu goyang-goyang bukan karena angin ya tadi ya. Oke, mantap sekali. Oke. Mantap sekali anginnya. Tetap kena tapi. Mantap. Cari yang lain, Mas. Coba, Mas. Oke.
Oke, tetap kena teman-teman. Mantap sekali. Nah, kian kering. Oke. Oke, tetap kena, mantap sekali. Kena, Bos. Oke. Lagi tambahin satu kali lagi. Yo, anginnya besar banget. Oke. Mohon maaf agak ngeblur. Oke, tetap kena, mantap sekali. Oke. Untuk yang kanan kiri. Wah, anginnya gede banget. Mantap sekali, tapi ini akurasinya dari FX Mahameru, teman-teman. Mantap banget, ini full CNC. Wah, pernya dapat Mizumi. Mantap sekali. Oke, per Mizumi warna biru langit. Mantap banget. Ini dia, nanti kita ngobrol santai bahas unit FX Mahameru. Nah, itu dia akurasinya sampai sana. Mantap banget teman-teman. Oke. Nah, akurasi sampai sana tadi. Mantap sekali, ini dia unit FX Mahameru. Oke, terima kasih. Kalian udah lihat tes akurasi unit dari senapan angin bocap FX Mahameru. Mantap sekali kan? Kalian udah lihat juga jaraknya di rank finder. Mantap sekali jaraknya segitu. Oke, pelurunya tadi cocoknya pakai Hercules, teman-teman. Mantap banget peluru cocoknya Hercules. Jadi ini larasnya menggunakan laras import yang seperti saya bilang tadi. Nah, ini kayak punya Predator Mahameru. Mantap sekali. Soalnya ini masih PT sama Predator Mahameru. Ini larasnya pakai laras import yang tanpa merek, tapi kalian udah lihat tes akurasinya jaraknya segitu. Peluru yang cocok pakai Hercules. Mantap sekali. Hercules beratnya 13,6 grain. Mantap sekali, teman-teman. Oke. Ini ada variasi banyak sekali pilihan warnanya. Ada yang popor warna putih gini yang klasik. Mantap sekali. Ada juga yang popor match atau popor hunting. Nah, seperti ini mantap banget. Pokoknya pilihan popornya variannya banyak sekali, teman-teman. Ini saya suka yang popor bolong, jadi tes akurasi tadi pakai popor bolong. Mantap sekali. Oke, kita jelaskan sedikit ya spek dari senapan ini bocap FX Mahameru ini. Oke, untuk chambernya teman-teman, ini chambernya pembuatan full CNC, full stainless dalemannya, dan yang paling spesial lagi pernya pakai per Mizumi. Mantap sekali, jadi buat big game juga cocok sekali teman-teman. Ini wah, unit sultan banget ini teman-teman, beneran mantap banget. Untuk bahan chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7. Mantap sekali, Dural seri 7 pembuatan full CNC, full stainless. Pernya pakai per Mizumi. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Untuk safety triggernya udah ada di chamber. Mantap sekali kan teman-teman. Oke, pembuatan full CNC ini, full stainless. Wah, jadi cocok banget teman-teman buat yang pengen bocap FX yang full CNC. Ini dia rekomendasi banget pakai FX Mahameru. Mantap sekali. Oke, untuk tarikannya teman-teman, tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Wah, tinggal ditarik saja. Mantap sekali. Dan juga dada single shoot dan juga magazine juga. Mantap sekali. Magazine nanti dapat yang magazine CNC, perdamnya juga dapat perdam besar. Udah kita setel dari sini juga. Mantap sekali. Triggernya pakai trigger match. Mantap sekali pokoknya. Oke, untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail 11 atau 12, bukan pakai Picatinny ya teman-teman. Dia railnya 11 atau 12. Mantap sekali teman-teman. Waduh, ini yang bikin saya kaget tadi waktu datang. Nah, itu dari pernya. Pernya pakai per Mizumi dari yang warna biru langit. Nah, itu cocok banget buat big game dan juga keiritan anginnya juga terjamin seperti itu. Oke, untuk pengisian angin dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, ukuran 1/2.
TSM, bukan sampai 1 TSM, ini lebih kecil lagi, mantap banget. Untuk manometer ada di sebelah kiri, nah ini di antara sambungan chamber dan juga tabung, mantap sekali. Oke, untuk senapan angin unit FX Mahameru ini, nah ini larasnya yang paling penting di senapan angin, yaitu laras. Nah, nyawa dari senapan angin yaitu larasnya, teman-teman. Jadi kalau laras kok ngaca, wah senapan Anda mati, belum bisa digunakan, seperti itu. Untuk larasnya ini menggunakan laras import yang seperti punya Mahameru, tanpa merek, tapi akurasi bisa terjamin. Jarak 70-80 meter bisa groping rapat, pokoknya mantap sekali guys. Tadi buktinya kalian bisa lihat sendiri, kita tes akurasi jaraknya segitu, mantap banget. FX Mahameru ini pokoknya bisa terjamin buat big game, buat long range, pokoknya mantap banget. Oke teman-teman, untuk kepanjangan dari laras ini dari depan sini sampai belakang 65 cm, mantap sekali. Untuk peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain cocoknya, jadi jangan digonta ganti ya teman-teman, please mohon bantuannya buat teman-teman, jangan digonta ganti pelurunya seperti itu. Kalau digonta ganti bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta ganti pakai peluru yang lain, seperti itu teman-teman. Oke, untuk larasnya juga udah dilapisi dengan serobong OD22, ini varian terbaru, ada variasi bolong-bolongnya, mantep sekali. Oke banget ini, jadi lebih kelihatan ganteng banget. Oke teman-teman, dan juga di depan sini juga udah ada penutup laras atau pengganti peredam, mantep sekali. Oke, untuk tabungnya, nah ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, mantap sekali. Venom 500 cc, kapasitas angin amannya di 2700-2800 PSI, mantap banget teman-teman. Ini bisa menghasilkan berapa kali tembak mas, wah, apalagi pakai Mizumi. Nah ini irit banget teman-teman, kalau disetel di irit, nah itu bisa menghasilkan 40-50 kalian seperti biasanya. Kalau buat full power big game biasanya 20-30 kali, biasanya sih sampai gak 30 ya udah habis, seperti itu. Tapi ini pokoknya tabung 500 cc agak awet anginnya, seperti itu. Apalagi kalau kalian tambah regu lagi, nah anginnya bisa stabil, bisa bagus lagi. Dan yang pengen tambah regu, tambah Rp450.000 seperti itu. Oke, mantap sekali ini spek FX Mahameru chamber, pakai chamber Dural seri 7 teman-teman, full CNC, full stainless, pernya pakai per Mizumi, mantap sekali. Ini larasnya laras impor juga seperti punya Predator Mahameru. Oke, untuk popornya ini bukan dari kayu sono ya teman-teman, ini popornya menggunakan popor dari bahan kayu mahoni, ini pewarnaannya cakep banget seperti punya kayu sono, tapi ini bukan sono ya teman-teman. Kalau saya bilang sono dia malah salah. Nah, seperti itu. Ini popornya popor dari kayu, bahan kayu mahoni, tapi pewarnaannya persis banget seperti ini kayu sono, mantep sekali. Oke, untuk info harganya, nah teman-teman, info harganya ini langsung kita promo masuk bulan Juni, promo harganya cuma Rp4.200.000, dah free ongkir, free teleskop. Mau kalian teleskop gamo 39x40 atau Basnel ukuran 39x40, seperti itu, mantep banget teman-teman. Free ongkir, free teleskop, kecuali wilayah Papua sama Maluku, mantep banget pokoknya. Oke, buruan teman-teman, langsung saja di check out, hubungin nomor admin yang ada di bawah sini, dan juga jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang akan diundi bulan depan pada bulan Juli nanti. Semakin banyak yang kalian komen, semakin gede yang hadiah kami berikan. Nah ini ada info terbaru, bisa jadi ini yang
diundi unit yang gratis buat kalian semua. Nah, ini tadi info terbaru dari Pak Bos Ahas, langsung info dari pusat. Nah, ini bisa jadi yang diundi Predator Rinjani. Mantap sekali kan? Full CNC bila Anda mencapai komen 500 komen. Nah, mantap sekali, dan diawali dengan komennya ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Dan nanti kalau kalian dapat undian senapan itu, sampai sana kalian buat unboxing dan juga buat tes akurasi unit gratis dari CVA Sodor. Seperti itu, ini info langsung dari pusat. Tadi mau diundi Predator Rinjani, satu Predator Rinjani gratis kalau Anda bisa memenuhi syarat yang itu. Seperti itu, bisa 500 komen. Wah, mantap banget yang diundi Predator Rinjani. Mantap banget kan teman-teman? Pokoknya ditunggu, dan juga jangan sampai ketinggalan. Ikutin giveaway yang kami berikan. Oke. Kita udah tadi teman-teman udah lihat video tes akurasinya juga, harganya juga udah tahu, kelengkapannya mantap sekali. Pokoknya beli FX Mahameru dijamin tidak akan mengecewakan Anda. Tenang saja, di CVA Sodor semua bergaransi, semua berkualitas. Barang sebelum kirim kita tes akurasi, di video kan kita kirim video tes akurasinya. Seperti itu, oke. Kalian bisa bayar COD, bisa juga bayar transfer langsung lunas. Mantap sekali. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita di video kali ini. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar 2 di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.